Saya mau makan ayam guling nih guys. Nah, yang ada di Kota Medan guys. Sekarang saya ada di ayam guling Marquita yang dari Kota Medan guys ya. Semuanya welcome to my YouTube channel Foodie Camp Production guys. Nah sekarang saya mau makan ayam guling ya guys. Ya ayam guling ada di Kota Medan guys. Nah seperti ini ayam gulingnya guys ya. Nah guling-guling nih ayamnya. Okay. Nah sebelum saya mau makan saya berdoa. Okay guys. Nah sekarang saya mau siap mau makan ya. Ini cabenya nih guys. Kita tuang cabenya aja semuanya guys ya. Ini ada sambal belatan itu rasa guys. Wah. Banyak sambalnya guys. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana rasanya guys ya. Ini guys. Enak guys. Enak pahit-pahit ya. Tapi pahitnya enak guys, betul-betul pahit guys. Sambal belacan guys. Ayamnya agak keras guys. Tapi aroma ayamnya satu dua guys. Oke, sekarang saya mau cerita nih. Saya mau cerita sebelum kita sebagai manusia lebih bagus kita menaklukkan diri sendiri lebih baik dibandingkan kita menaklukkan orang lain. Karena pemenang sejati itu adalah kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, yaitu menaklukkan hati kita dan terutama menaklukkan pikiran kita. Jangan sampai baik kita ditaklukkan oleh pikiran kita, tapi kita yang menaklukkan pikiran kita. Maka dikatakan bahwa musuh yang paling besar adalah diri sendiri, bukan orang lain guys. Nah, ayam guling-guling guys. Karena apabila kita sudah mampu menaklukkan diri kita sendiri, maka kita akan hidup tenang guys. Nah kita belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri agar kita tidak terpengaruhi oleh diri kita sendiri juga dan lingkungan kita guys. Aromanya betul-betul keluar ya, aroma ayamnya guys, enak. Ayam guling kalau ada di Kota Medan itu sedikit guys, nggak banyak di tempat kayak dulu kayaknya banyak guys, biasanya dibuka di supermarket ya. Seperti supermarket. Begitulah bentuk ayam gulingnya guys. Dia kayak dibakar. Bentuknya hitam banget. Yes.
sambal belatannya tambah enak guys, menambah cita rasanya guys. Semakin makan semakin enak guys. Oke guys ya, tak perlukan pikiran anda, tak perlukan hati anda. Agar anda menjadi penemenang sejati ya. Tak perlu menaklukkan orang lain. Oke. Oke ya guys, begitu reviewnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share guys. Dadah. Love kalian guys.